Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, tetangga Al-Mukarram Ustadz Darwin Hasibuan beserta sahabat-sahabat, rombongan, nasyid, Hadirin hadirat, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sudah sholat, sudah makan siang, dan ini jam-jam yang sangat mengkhawatirkan, genting. Karena kalau sudah tegang urat perut, maka kendurlah urat mata. Apa nama daerah kita ini? Mabar. Oh. Dulu saya dari tahun 1990 sampai 1993 itu bolak-balik dari Sungai Skambing ke Mabar, belajar mengaji ke Al-Mukarram Ustadz Fadlan Zainuddin, rumah beliau di Mabar. Hah? Masya Allah, ke rumah bapak berarti saya dulu 30 tahun yang lalu. Jadi cita-cita orang tua nih saya menjadi qori. Tak sampai cita-citanya. Itulah maka kalau dimanapun saya ceramah, selalu saya katakan, daftarkan anak ke pesantren supaya dia menjadi penghafal Quran. Masukkan anak ke SDIT, SMPIT. Kalau ada di situ majelis-majelis tahsin, tajwid, tahfiz, tarannum, masukkan. Mungkin ada bakat dia. Jadi sebetulnya kronologis dibalik itu adalah ingin membalaskan sakit hati saya yang tak sampai cita-cita orang tua dulu. Betapa senangnya lah dulu orang tua itu, andai saya menjadi qori internasional macam Ustadz Darwin Hasibuan. Tapi justru dengan tak sampai itu pula makin semangat saya sampaikan di tablik akbar berulang-ulang, sehingga yang tak dapat diulang 30 tahun yang lalu dapat diulang oleh anak-anak generasi muda kita di masa akan datang, insya Allah. Amin. Dulu saya pagi berangkat dari Sungai Skambing, belajar di Muallimin Al-Washliyah, Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marendal, Komplek Univa sampai zuhur. Nanti habis asar mengaji ke tepi Sungai Deli, ke rumah almarhum Syekh Azraim Abdurrahim. Dari 90 hatam saya 93. Saya dengarkan bacaan dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, hatam saya ngaji dengan beliau. Tapi tidak tahfiz, tak hafal, hanya membaca saja. Tahun 93 itu dibuatkan almarhumah maknilah pulut kuning, pakai ayam panggang, pakai balai-balai, dihadiahkanlah kepada almarhum. Begini tradisi kami menghormati anak, memuliakan, menghatamkan Al-Quran Tuan Syekh. Didoakannya lah. Setelah itu saya pun pindah ke pesantren Darul Arafah. Lalu kemudian teruslah belajar. Akhirnya balik lagi ke Medan. Sudah 31 tahun yang lalu, menunjukkan bahwa hidup ini udah lama. Kalaulah saya ikut Nabi Muhammad SAW, lebih banyak yang sudah dihabiskan daripada yang akan dijalani di masa akan datang. Jadi kalaulah umur 63, saya udah hitung-hitung, insya Allah meninggal tahun 2040. 19 tahun lagi saja. Sedangkan yang dilewati dulu bolak-balik kemari 90, 93, sudah 30 tahun. Yang dilewati 30 tahun, yang mau dilewati 19. Lebih lama lagi yang dilewati daripada yang akan dijalani di masa akan datang. Itu pun kalau ikut Nabi Muhammad SAW. Kalau ikut kawan-kawan sahabat sudah banyak mendahului. Saya tidak ingin Bapak Ibu menjadi bersedih lalu setelah pengajian ini semua bawaannya mau mati saja, bukan itu maksudnya. Tapi kita manfaatkan waktu ini seefisien mungkin. Anak-anak masukkan dia ke pesantren supaya tak terjadi macam Abdul Somad, menyesal tak menjadi penghafal Quran, menyesal tak menjadi qori, menyesal tak paham bayati sobasika nahwan jahar karas. Maka serahkan dia ke guru mengaji. Cari majelis Ustadz Darwin Hasibuan, cari majelis Ustadz para qari-qari kita. Di mana mereka ada buka majelis, masukkan anak, daftarkan ke sana. Apalagi zaman sekarang begitu mudahnya belajar melalui YouTube, tinggal tulis saja nama-nama qari itu. Syekh Nuaina, qari internasional dari Mesir, ketua qari dan penghafal Quran. Syekh Khalil Al-Husari, Syekh Mustafa Ismail, dan lain-lain, untuk sebagai perbandingan, untuk mendengar. Kalau ada majelis-majelis haflah para qari, bawa mereka supaya terbiasa telinganya mendengar, masuk ke dalam tangkai jantungnya, masuk ke dalam akal pikirannya. Karena kalau sudah ada masa yang terbuang, waktu tak dapat dijemput balik, maka kata pepatah Arab, lan tarji'al ayyamul lati madat, waktu yang lalu tak dapat diulang. Menetes air mata darah, mau minta lagi 30 tahun yang lalu tuh, mau balik lagi tak bisa. Yang lain-lain bisa, tapi waktu ini memanglah Allah Ta'ala bersumpah, wal asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, semua manusia ini rugi, karena waktu-waktu yang lalu itu tak dapat dijemput kembali. Tapi masih ada sisa-sisa waktu sebelum malaikat maut datang, masih ada lagi jasad, masih ada ruh bersemayam dalam badan, maka sisa waktu inilah yang kita isi dengan amal-amal soleh. Alhamdulillah selama berada di rumah Sohibul Bait ini semuanya bernilai amal-amal soleh, insya Allah. Bersilaturahimnya amal soleh. Mana habba ibu sotalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau dipanjangkan umurnya, faliyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Bersilaturahim ini pun amal soleh. Setelah itu tadi sholat berjamaah, aslinya, afdalnya, baiknya sholat berjamaah itu di masjid. Kalau memang afdal salat berjamaah di masjid, kenapa Ustaz tak ke masjid tadi? Kalau saya ke masjid, habislah waktu diajak jamaah itu berfoto, mau tak balik-balik. Jadi aslinya tadi saya minta izin ke Sohibul Bait salat di sini, jamaah tetap ke masjid. Rupanya jamaah juga di rumah, mungkin ada tujuan barokah dan lain sebagainya. Dimasakan datang kita tetap memakmurkan masjid, insya Allah. Setelah selesai itu pula kita bercerita, bercengkerama. Maka sesungguhnya berbicara itu pun juga mendatangkan rahmat dan barokah. Karena berbicara dengan orang beriman tak ada lagha sia-sia, tak ada hampa tanpa makna. Semuanya mengandung makna yang baik-baik. Setelah itu pula makan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, muliakanlah tamu. Maka kami Masya Allah Tabarakallah, dari mulai datang sampai duduk bercerita, sampai sholat, sampai makan, merasa dimuliakan, dihormati. Maka mudah-mudahan Allah lah yang membalas. Jazakumullah khairul jazak. Setelah itu disuguhkan pula bacaan Al-Quran. Wa idza quri Al-Quran, kalau kamu mendengarkan bacaan Al-Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat. Dibacakan Quran di dalam masjid, turun rahmat dalam masjid. Dibacakan Quran dalam kamar, turun rahmat dalam kamar. Dibacakan Quran dalam rumah, maka turunlah rahmat di dalam rumah. Fastami'u, dengarkan baik-baik, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. La taj'al buyutakum kubura, jangan kamu jadikan rumah kamu kuburan. Rumah yang bagaimana itu? Rumah kuburan. Tak pernah didengarkan bacaan Quran, tak ada sholat tahajud, witir, sholat sunat hajat, sholat sunat duha di dalam rumah itu. Yang ke rumah itu hampa, kosong, seperti kuburan. Alhamdulillah di rumah ini ada tulisan kaligrafi, bismillah, cantik, ayat kursi, qul falak, nabinas, dibacakan semua ayat-ayat Al-Quran. Maka setiap sendi, setiap ruang, setiap tempat datang barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pula dimintakan saya menyampaikan tausiah. Tausiah itu bahasa Arab artinya wasiat. Wasiat artinya pesan. Dalam rangka watawasau bilhaq, watawasau bisabr, saling wasiat mewasiatkan, saling ingat mengingatkan bahwa kita akan menghadap Allah, bahwa hidup ini singkat, maka waktu yang singkat ini betul-betul dimanfaatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak foto Insinyur Soekarno di rumah Sohibul Bait. Memandang ke kiri Soekarno, memandang ke kanan Soekarno. Sudah meninggal dunia, tak ada lagi di atas dunia ini, tapi pahala tetap mengalir kepada beliau 24 jam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tengah malam, tak putus pahala mengalir ke beliau. Cerdas dia. Pahala mana yang mengalir kepada Bung Karno? Pahala mendirikan Masjid Istiqlal, dibuatnya masjid terbesar se-Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, maka masjid yang terbesar adalah Masjid Istiqlal. Semua orang yang datang, Obama masuk melihat, tercengang dia. Hebat masjid ini besar, ide Presiden Soekarno. Yang lain-lain tinggal, istana Bogornya tinggal, rumah megah mewahnya tinggal, mobil-mobilnya tinggal. Naik pesawat dari Jakarta, dari Pekanbaru ke Jakarta. Dari Jakarta transit lagi di Doha. Dari Doha naik pesawat lagi ke Tripoli, Libya. Dari Tripoli naik pesawat lagi ke Casablanca, ibu kota Maroko. Dari Maroko naik kereta api ke Rabat. Sampai di Rabat tempat saya belajar, dibawalah saya berjalan-jalan oleh mahasiswa yang sudah lama tinggal. Berfotolah kami di bawah pelang jalan, tertulis di situ Syarif Ahmad Soekarno, Jalan Ahmad Soekarno. Besar namanya, karena perjanjian antara blok barat, blok timur. Ketika itu dunia terbagi dua, blok barat ikut Amerika, blok timur ikut Rusia. Maka dia buat gerakan Asia Afrika non-blok. Maka dia adakan gerakan itu di Bandung, Lautan Api. Maka seluruh negara-negara merasa terkesan dengan Bandung. Lalu kemudian waktu itu Raja Maroko namanya Raja Muhammad V. Raja Muhammad V punya anak namanya Hasan II. Hasan II punya anak namanya Muhammad VI, raja yang sekarang masih hidup. Kakek datuk dari Muhammad V itu, Muhammad VI itu Muhammad V yang hadir yang datang. Maka ketika itu dia terkesan, dibuatnya lah nama dua jalan di Rabat itu. Satu jalan Bandung, satu jalan Soekarno. Befotolah saya di jalan itu, saya kirim ke Indonesia untuk menunjukkan ada ternyata nama presiden kita di negeri yang jauh di seberang lautan Samudra Atlantik, Maghrib, Maroko, tempat tenggelamnya matahari. Nama besar hilang, jasadnya tak lagi ada di atas bumi, tapi dia cerdas, pahala tetap mengalir. Ini juga pelajaran bermakna buat kita yang hari ini punya nama besar, yang hari ini punya rumah megah, mewah, kendaraan, hilang jabatan, hilang penghormatan orang. Kalau mau kekal abadi adalah membangun masjid. Mudah-mudahan di antara kita ini yang sudah bangun masjid bertambah-tambah lagi, yang belum bangun masjid punya niat sebelum mati bangun masjid, insya Allah. Kalau Ustadz Somad bangun masjid, apalah nama masjidnya? Masjid As-Somad. Tak usah jauh-jauh. Tapi beliau tak mau bawa namanya, dia buat nama Al-Istiqlal. Istiqlal artinya merdeka, bebas dari penjajahan Belanda. Maka segala amal soleh, bak kata pepatah orang Melayu, tangan mencincang, bahu memikul. Apa yang kita tanam, itu pula yang kita tuai. Jadi kalau hari ini kita tanam padi, insya Allah rumput tumbuh, padi dapat dituai. Tapi kalau rumput yang kita tanam hari ini, takkan mungkin kita akan menuai padi. Orang yang menanam rumput hari ini hanya bisa dimanfaatkan dua. Pertama, rumput untuk makan kambing. Yang kedua, rumput untuk lapangan golf. Namun untuk menuai padi, mustahil, impossible, tak akan mungkin. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, anak-anak yang kita didik dengan pendidikan agama, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikihnya bermazhab Syafi'i, dengan tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Lalu kemudian belajar dia memperbaiki akhlaknya dengan tasawuf, suci hatinya dari hasad, dengki, dan busuk hati. Mati kita menghadap Allah, dialah tengah malam berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa yang kita harapkan nanti kita bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita tanam hari ini. Kalau kita sempat-sempatkan qobliyah, kita sempat-sempatkan tahiyat al-masjid, kita sempat-sempatkan duha 2 rakaat, kita sempat-sempatkan tahajud witir di tengah malam, sempat-sempatkan malam Jumat baca surat Al-Kahfi, sempat-sempatkan membaca Yasin, maka insya Allah itu saja yang menolong di hadapan Allah. Sayang kepada anak boleh, tapi karena terlalu sayang kepada anak sampai lupa bersedekah, hanya karena mau membelikan handphone gadget mahal, membelikan motor sepeda, membangunkan rumahnya, sampai rupa mempersiapkan, ingat mati tak membawa anak. Kalaulah hanya karena sesuatu yang kita cita-citakan lantas lupa berbuat amal soleh, maka sesungguhnya cita-cita hanya tinggal sampai di pelupuk mata, di tenggorokan leher. Habis itu matilah kita menghadap Allah. Saat itu yauma la yanfa'u malun, tak ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak, illa man atallaha, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Hari ini saya yang membacakan ayatnya, saya yang menyampaikan hadisnya, kebetulan saya ingat. Tapi yang namanya manusia, datanglah lupa, datanglah pikun, datanglah hilang ingatan, datanglah amnesia, datanglah macam-macam penyakit. Ada saatnya Abdul Somad tak ingat, maka datanglah jamaah yang mengingatkan. Watawasau, saling mengingatkan. Makanya bunyi kalimatnya tawasau. Kalau cuma satu orang, wawassa Ibrahimu bani, Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya, karena cuma Ibrahim yang berpesan pada anaknya. Tapi sampai masanya kita tidak berpesan pada orang lain yang berpesan kepada kita. Islam ini luar biasa. Waktu hidup diajarkannya menyambung silaturahim, kunjung mengunjungi, salam menyalami. Mamin muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Akhirnya salam, kata orang, bisa bersalaman sebelum mati. Dulu kata orang begitu, bersalam-salamanlah kita ini hendaknya sebelum mati. Ternyata sebelum mati bersalaman. Sebelum mati kita masih bisa bersalaman, Pak Ustadz. Betul, tapi hari ini sebelum mati pun tak bisa bersalaman. Datang COVID, takut bersalaman. Berapa kali saya di Medan, di Deli Serdang, di Batubara berjumpa sama orang tak bersalaman lagi. Dulu kalau jumpa sama Ustadz diulurkannya tangan, sekarang udah begini aja udah. Dulu masuk ke kantor diulurkan tangan, sekarang main siku aja udah. Tapi saya tak tersinggung, karena dia takut mungkin saya dari Pekanbaru Riau, takut dia saya datang membawa COVID. Khawatir suuzon, sekarang wajib hukumnya. Makanya kita melakukan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Dulu asal udah cuci tangan, makan. Sekarang cuci tangan bolak-balik, tak makan-makan. Macam-macam sudah dunia ini. Sesungguhnya dengan COVID ini Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa ternyata musuh itu tidak lagi dalam bentuk tank, musuh tidak dalam bentuk meriam, musuh tidak dalam bentuk pistol dan senapan, tapi dia tak nampak oleh mata. Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan. Allah tak malu untuk menciptakan makhluk sebesar nyamuk, wa ma fawqaha, fa ma fawqaha, atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Waktu itu makhluk yang paling kecil yang bisa ditengok oleh mata, nyamuk. Ternyata dengan hebatnya teknologi hari ini bisa dilihat oleh mikroskop, lebih kecil daripada nyamuk. Itulah dia COVID. Ini yang datang nih baru COVID-19, belum lagi COVID-20, COVID-21. Yang 19 ini aja pun datang udah puntang panting kita. Perekonomian jatuh, hebat serangannya luar biasa. Menunjukkan bahwa negara adidaya tak berdaya, negara yang katanya adikuasa tak berkuasa. Amerika tumbang, Donald Trump pun kena COVID juga. Tak takut COVID itu sama Trump, bayangkan itu. Mana manusia yang hebat-hebat itu? Tak ada berdaya. Dari sejak mulai Januari tahun lalu, sudah Januari tahun ini, maka genaplah sudah setahun COVID ini melemahkan manusia. Yang tak beriman, stres, depresi, ketakutan, cemas saja. Sampai semua dicuci, sampai bakwan pun dicuci pakai hand sanitizer. Ketakutan yang luar biasa. Orang terlalu ketakutan, muncul depresi, lemah. Akhirnya lemah imunnya. Kalau sudah lemah imun, imun itu tentara di dalam badan kita. Maka di dalam badan kita ini ada pertahanan yang namanya imun. Maka apapun penyakit yang datang, dia tentara ini yang membunuh penyakit itu. Maka sebenarnya COVID itu datang sebagai virus, tidak ada yang bisa membunuh virus kecuali imun. Imun itulah yang dikuatkan dengan ibadah. Imun itulah yang dikuatkan dengan ikhtiar dan usaha. Imun itulah yang dikuatkan dengan sholawat dan zikir. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Banyak-banyaklah kamu beristighfar, maka Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa yumdidkum bi amwalin, diberikannya kamu anak-anak, harta, wa banin, anak-anak. Lalu kemudian diberikannya kamu tempat yang layak. Lalu kemudian diberikannya kamu jannatin, surga, taman-taman yang indah, wa anhara, air-air sungai yang mengalir. Apa maknanya? Bahwa kita disuruh Allah dengan musibah besar ini banyak-banyak beristighfar, mengajari kita bahwa dosa kita banyak. Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan di dalam lautan, tiga kegelapan. Pertama, gelap malam, yang kedua gelap laut, yang ketiga gelap perut ikan. Tak ada dia minta apa-apa kepada Allah. Di dalam perut ikan itu dia hanya berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu saja yang dia katakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dikeluarkan Allah dia dari tiga kegelapan, gelap malam, gelap perut ikan, gelap lautan. Begitu juga dengan kita hari ini, gelap kemiskinan, gelap kesusahan hati, gelap fitnah-fitnah yang luar biasa, gelap COVID-19. Maka tak ada cara lain kecuali berserah kepada Allah, bertasbih mengagungkan Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan memperbanyak istighfar, kata Nabi, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya akan dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahan hatinya akan disenangkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah dia rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Itulah kita banyak-banyak istighfar. Nabi saja pun yang diampunkan Allah dosanya, yang dijamin maksum tak berdosa. Wallahi, kata Nabi, aku bersumpah, innila astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar tiap hari, mi'ata marrah fil yaumi wal lailah, 100 kali sehari semalam. Tak ada dosanya Nabi itu, tapi dia tetap beristighfar sehari sekali, sehari 100 kali. Maka sesungguhnya dia sedang menyindir kita. Aku yang tak berdosa, aku yang dijamin masuk surga, aku yang banyak beribadah, 100 kali beristighfar. Bagaimana dengan engkau, Abdul Somad? Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa hati, dosa tangan, dosa kaki, dosa lintasan pikiran, berbisik-bisik dalam perasaan. Maka kalau ada waktu luang kosong, selesai sholat paling 3 kali kita beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi ketika waktu luang kosong, manfaatkan istighfar, astaghfirullahaladzim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, pas 20. Jadi bagi yang tak membawa tasbih, cukup dengan ujung-ujung jari, astaghfirullahaladzim, 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 20. 1 kali genggam 20, 5 kali genggam 100, istighfar 20, selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 20. Daripada mulut kosong tak bermakna apa-apa, daripada menceritakan aib orang lain, berkata yang tak betul, batil, segala macam. Betapa lidah inilah yang membuat orang masuk ke dalam neraka jahanam. Kalau kau sanggup menjaga 2 ini, maka selamat kau dunia, selamat akhirat. Lidah dengan kemaluan. Hari ini ada orang yang lidahnya, mulutnya tak berkata-kata, tapi tangannya pula habis meluluh lantakkan hati perasaan orang dengan WhatsApp, update status dan lain sebagainya. Saya, Pak Ustadz, kalau sudah si Fulan ini update status, hancur hati saya. Apa kata dia di situ? Dia memang tak ada berkata apa-apa, Pak Ustadz. Yang dipostingnya mobil barunya, remuk perasaan saya. Yang dipostingnya kebahagiaan dia, memposting kebahagiaan tak jadi masalah. Tapi ketika itu menghancurkan perasaan orang lain, maka sesungguhnya kita tidak satu perasaan. Sedangkan dalam Islam diajarkan, la yu'minu ahadukum, kau tak beriman, hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, seperti sayang pada diri sendiri. Bertamu ke rumah sahibul bait ini tidak seperti ke rumah orang lain. Di luar kita berada di tahun 2021, abad 21, tapi begitu masuk ke dalam seolah-olah kita balik di zaman perjuangan melawan Belanda. Dari mulai dindingnya, lantainya, lampunya, sampai ke atas nampak pula kucing, rupanya bukan kucing itu hidup. Dari mulai lemari, senapannya, semuanya. Jadi ada cita rasa yang luar biasa. Jadi perlu juga lah nanti diantara Bapak Ibu membuat satu museum tempat. Kalau rumah ini membuat kita mengingat kembali masa perjuangan Indonesia zaman kakek nenek kita dulu, dari abad 21 bisa kita masuk ke tahun 1945, maka perlu juga lah dibuatkan museum di Medan, bagaimana orang dari hidup tiba-tiba masuk ke alam barzah, supaya ingat betul dia mati itu. Buktinya bisa, Buktinya bisa seperti disulap kita seolah-olah zaman dulu kala. Tolong nanti buatkan video pendek, tak usah buat pewarna hitam putih. Seolah-olah Abdul Somad ceramah tahun 1941 sebelum Belanda keluar dari Indonesia. Salahnya mikrofonnya pula mikrofon baru. Artinya apa? Memori kita bisa mengenang sesuatu yang lama dengan melihat sesuatu, melihat dinding, melihat kunci pintu tahun berapa lah pintu begini, melihat atap, melihat kipas semua. Kenangan kita bisa balik ke yang lama, pikiran kita bisa mengenang ke yang lama, tapi hidup kita tetap ada di zaman ini. Sesungguhnya ketika kita sedang membaca Al-Quran, kita sedang diajak mundur lagi mengenang masa awal-awal manusia. Ketika kita buka surat Al-Baqarah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saat itu kita sedang mundur ke awal zaman manusia pertama kali. Makanya di awal-awal setelah Al-Fatihah pembukaan, masuk ke Al-Baqarah, di situ sejarah awal manusia. Apa kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau menciptakan khalifah, pemimpin di atas muka bumi. Apa kata malaikat waktu itu? Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apalah kau ciptakan makhluk yang baru, ya Allah? Mereka itu nanti hanya akan membuat kerusakan. Wa yasfikud dima. Mereka hanya akan menumpahkan darah. Mereka akan saling menombak, saling memanah. Mereka akan saling menggunakan pedang untuk memancung kepala, bertumpahan darah mereka, ya Allah. Lalu apa jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, kamu tak tahu. Rahasia. Malaikat bertanya, untuk apalah kau ciptakan mereka kalaupun nanti mereka ada hanya akan membuat kerusakan? Betul. Gunung-gunung rusak. Hancurlah. Pokok-pokok kayu ditebang. Dijual illegal logging. Karena pokok kayu tak lagi bisa menahan air, akhirnya kita kalau sudah hujan kebanjiran, kalau masa kemarau kebakaran hutan. Bapak Ibu mungkin di sini pakai maskernya sekarang. Kami dulu tiap tahun pakai masker di Riau, kebakaran hutan. Asapnya sampai kemari, kami kirim dari sana. Musim hanya dua. Musim hujan kebanjiran karena air tak lagi bisa ditahan oleh gunung. Sebab apa? Sebab pohon-pohon sudah ditumbang. Lalu kemudian akibat pokok kayu sudah mati, maka akarnya tak bisa menahan tanah. Tanah pun turun longsor, habis semuanya. Pergi kita ke pantai, berserakan botol-botol plastik, sendal jepit, habis semua. Rusak alam ini. Zaharal fasadu fil barri. Sudah nampak kerusakan di daratan, wal bahari, di lautan, bima kasabat aydin nas, akibat dari ulah perbuatan manusia. Apa kata malaikat? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih memuliakanmu, ya Allah. Tak usahlah kau ciptakan makhluk yang baru, ya Allah. Dijawab Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, kamu tak tahu. Rupanya inilah rahasianya. Ada makhluk-makhluk yang diciptakan Allah, dia tidak merusak, tapi menjaga. Ada makhluk-makhluk yang diciptakan Allah, dia tidak saling membunuh, tapi dia saling memelihara, saling bersilaturahim. Tak ada darah yang tumpah, tak ada manusia yang terbunuh, tak ada hati yang tersakiti. Maka rahasianya adalah, aku ciptakan makhluk yang baru, kata Allah, dia lebih baik daripada kalian malaikat. Kalian ini baik karena tak ada hawa nafsu, tapi manusia ini ada nafsu makan, ada nafsu seks, ada nafsu kekuasaan, ada nafsu ingin lebih dari orang lain. Tapi manusia bisa menahan nafsunya itu. Lalu kemudian mereka makhluk yang lebih mulia daripada malaikat. Akhirnya malaikat pun bersujud kepada dia. Wa idh qulna lil malaikati isjudu, wahai para malaikat, bersujudlah kalian semua. Fasajadu, semuanya bersujud. Illa iblis, kecuali ada satu yang tak mau sujud. Iblis yang tak mau bersujud. Aba wastakbara, dia angkuh dan sombong. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam iz amartuk, kata Allah. Kenapa kau tak mau bersujud kepada Adam, wahai iblis? Apa jawab iblis? Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Jadi kalau ada manusia ini yang merasa diri lebih baik, merasa diri lebih hebat, maka sesungguhnya adalah sifat-sifat iblis dalam dirinya. Jangan-jangan yang merasa lebih mulia ini Abdul Somad karena tempat duduknya lebih tinggi, karena suaranya lebih kuat. Oleh sebab itu maka selalu saya meminta jamaah, doakan kami Pak Ustadz, ya, doakan juga saya supaya istiqomah, doakan supaya tetap tawadhu, doakan supaya tetap perjuangan ini untuk agama Allah, doakan supaya tidak dikalahkan oleh hawa nafsu. Nafsu kita tidak lagi melawan makan karena kita sanggup puasa sunat. Nafsu kita tidak lagi menahan lidah karena kita sudah banyak berzikir. Tapi ada nafsu-nafsu yang lain. Nafsu tak ingin lebih orang lain daripada kita. Nafsu angkuh dan sombong, merasa lebih hebat, lebih mulia, lebih tinggi, lebih tua, lebih senior, lebih populer, lebih-lebih. Itu hanya ada dalam diri manusia. Dan ketika dia mampu ditahan, Allah janjikan, amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau ada rasa takutmu dalam hati, dengan rasa takut itu kau lawan hawa nafsumu, maka surgalah balasanmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menahan hawa nafsu itu, insyaallah. Saya mulai tadi 1:30, sekarang pas jam 2, 30 menit. Dia kalau tabligh akbar 1 jam, kalau ceramah di rumah 30 menit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita ini pertemuan yang mengandung makna barokah. Pertemuan kita ini pertemuan dengan qori, penghafal Quran, majelis ilmu, sahibul bait, orang-orang baik. Maka bersama kita di dunia ini, bersama pula lah kita nanti di surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan, silakan di mikrofon, akan saya jawab sesuai kemampuan. Kalau tak bisa saya jawab, nanti saya bawa ke Pekanbaru, saya jawab di Pekanbaru, saya upload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.